Hari itu soalan daripada orang, orang lain. Jadi hari ini soalan daripada saya sendirilah. Saya nak merujuk dalam bidang lakonan lah. Kalaulah apa ni, seorang pelakon itu diberikan watak yang boleh dikatakan agak kurang elok lah. Maknanya watak tu watak seorang yang jahat. Dia watak dia, dia kena rompak seorang perempuan, dia kena rogol seorang perempuan itu, dan juga dia bunuh perempuan itu hanya nak menunjukkan watak dia seorang penjahat. Jadi apabila watak tu dia berjaya melakonkan dengan baik, sampai masyarakat nampak dia ini adalah seorang pelakon yang jahat. Dan selepas itu dia, watak pelakon itu meninggal dunia. Jadi apakah hukum ataupun apakah balasan bagi seorang yang menjayakan watak yang jahat sehinggakan masyarakat pun menuduh dia sebagai seorang pelakon yang jahat dan dia telah meninggal dunia? Apakah apa yang dia buat itu, dosa dia itu boleh diampunkan ataupun dosa dia itu berpanjangan atau bagaimana mengikut pandangan Islam? Baik. Berlakon jadi jahat lama, kerup. Ha. Benar berlakon? Ada? Ya, yeah. Memang tak sesuai hero. Baik. Berlakon jadi jahat. Asal berlakon jadi jahat, akhirnya orang panggil dia orang jahat. Baik. Punya dia mati, orang pun tak suka, benci dan sebagainya. Sampai dia mati pun orang tak pergi semayang ke dan sebagainya. Pasal apa? Pasal berlakon jadi jahat. Berlakon jadi jahat. Baik. Sebab itulah ada benda, kadang-kadang kalau benda tu bukan betul, hanyalah orang tengah panggil wak lolok, berlakon saja, benda tu dia tak salah. Nampak? Nah, sebab itulah dalam lakonan kena pilih. Kita jangan asal ada sapu rezeki, jangan ditolak. Ada main itu saja, akhirnya kita orang anggap kita ini tidak bermoral dan seumpama ini, orang ini dan sebagainya. Sebab apa orang ini? Kerana kita sendiri tidak mandai. Semua orang mesti belajar. Nak jadi artis, mesti belajar. Nak jadi penyanyi, mungkin dia belajar. Nak jadi apa saja pun belajar. Supaya kita tahu sempadan-sempadan. Nampak? Yang lepas-lepas, Rabbana la tu'akhizna. Wahai Tuhan kami, tolong jangan balas kami. Kami dulu bodoh, kami dulu jahil. Nampak? Yang akan datang, beri petunjuk kepada kami. Allah Maha Pengampun, Maha Pemurah. Nah, ada benda yang bukan betul, plastiknya haram juga, padahal bukan betul. Contoh, beli tiket Europe, beli kemaluan plastik. Oi, tahu belaka. Ha. Balik, pergi kat pasar kampung baru, pakai, letak kat luar. Jadi orang kata, guanya nama dia ni. Ha. Guanya isang lagi bengong ni tu. Nah. Walaupun plastik saja bukan betul, tapi bila orang tengok, menyebabkan orang kata kita ni tak betul, jahat dan sebagainya. Walaupun benda tu plastik, hukumnya haram. Kerana kita membuka fitnah. Nampak? Apa tu benda tu kita kena jaga. Nah, atau dia beli punggung plastik, beli kat Belanda, balik dia pakai, betul-betul dia buat getah macam punggung orang. Dia pun pakai, mulai-mulai ada jalan kat Sogo, gedek-gedek-gedek. Atau gani mu'aji ni, bodoh ni, dia pakai punggung nampak belakang. Padahal plastik, dia tutup aurat, pokoknya tetap haram. Kerana membuka fitnah. Maka kita telah, bila berlakon dia jahat sangat, nampak? Ni dia orang suruh pegang, bini orang pun pegang dalam lakonan tu lah. Dalam lakonan mangsa rogol dia, tapi di luar lakonan bini orang. Nampak? Ha, dia pun pegang dah. Padahal sudah melangkau batas-batas syarak. Tak? Kesannya mesti negatif. Tidak ada satu benda yang kalau kita langkaukan sepadan syarak, dia membawa kesan positif. Tak ada. Allah yang buat kita, dia lebih tahu. Nampak? Bukan mak ayah yang buat kita. Kalau mak ayah yang buat kita, muka kita takkan gini. Mesti ikut mak ayah. Allah yang buat gitu. Nampak? Maka kita kena ikut perintah Allah. Dalam bab lakonan, drama dan sebagainya. Kadang-kadang tak? Dia akan kata, macam mana? Haram tak? Saya kata haram. Sebab awak pegang bini orang ni.
Dia kata, tapi saya tidak reda. Ni pengarah yang nak. Ha, itu jangan jawab di sini, jawab dalam kubur. Nah, dia kata, mari muka Wan Nakik, kenapa kamu pegang bini orang dalam filem tersebut? Muka Nakik, ini penerbit yang suruh. Kenapa? Muka Nakik kata, mari. Dengan penerbit, dengan muka lepuk atas kepala gelotik. Ha, jadi berpada-pada. Nah, bukan kata tak boleh, lepas berpada-pada. Jangan sampai orang benci kita nak dengan sebab kita bermain. Tapi kalau kita cakap benda yang benar, orang benci kita tak apa. Tapi kalau kita buat benda lara, orang benci kita, salah kita. Ha, tapi kalau kita kata benda yang benar, orang benci tak apa. Sebab berkatalah benar. Walau kana murah, walaupun berkata benar itu pahit. Teruskan, nyatakan kebenaran. Jadi mana-mana artis yang pernah terlibat atau buat benda-benda yang salah di sisi Allah, maka sama saja dengan orang lain. Bukan artis saja buat dosa, yang tengok orang pun buat dosa, orang awam pun dosa, semua berdosa kepada Allah. Nah, astagfirullahalazim, kita maha pakat-pakat minta ampun kepada Allah. Allah maha pengampun. Wallahu a'lam. Bila tengok soalan ni, saya teringat kata-kata Nabi, khatibun nas biqadri uqulihim. Soalannya ialah, bagaimanakah Rasulullah berdakwah dengan mereka yang jahil atau tidak faham tentang agama? Bagaimana Rasulullah dakwah orang-orang yang jahil, yang tak faham tentang agama? Bila Rasulullah dilantik menjadi Rasulullah, maknanya dia yang pertama untuk menyambung tugas Nabi-Nabi yang dulu. Jadi seluruh kota Mekah itu adalah orang-orang jahil. Sebab belum lagi bermula dakwah, Nabi menerima wahyu. Belum lagi berdakwah, terima wahyu. Jadi bila Nabi berdakwah, sememangnya Nabi berdakwah kepada orang yang jahil. Nah, perkataan jahil ini kadang-kadang kita marah bila kita kata, orang kata kat kita, sebab kita duk faham jahil ini jahat. Tak, jahil ni bahasa Arab kalau terjemah Melayu, tidak tahu. Kenapa kita nak marah? Kan? Wahai orang-orang jahil, wahai orang yang tidak tahu. Nah, biasa je. Nah, tak. Kadang-kadang kita marah, padahal kita jahil. Dah tahu tak ni? Tak tahu, jahil lah tu. Nampak? Ha. Tapi kita tak boleh terima kataan jahil, tak boleh terima. Macam kataan kafir juga lah. Awak ni kafir, oh marah ni. Awak ni tidak muslim, oh, okey lagi. Padahal jahil itu la ya'lamu, orang yang tak ada knowledge. Bukan tak ada knowledge apa benda tentang suatu perkara. Jadi kalau dia tak tahu cara maknanya nak membuka tudung botol ni, maka dia dikira jahilun, tidak tahu. Nah, jadi semua orang di Mekah permulaan dakwah adalah tidak tahu, adalah jahil. Cuma kita nak bawa soalan ini supaya lebih tepat. Bagaimana nak menghadapi nak orang-orang yang memang susah nak faham. Batulah dalam bab dakwah ada strategi. Neh, bukan dakwah je. Neh, dia ada strategi, dia ada konsep, dia ada uslub untuk mudah mendapat kejayaan. Kejayaan bukan hak kita, hak Allah. Sebab tu anak Nabi pun ada yang tak dapat hidayah, walaupun ayah dia seorang Nabi. Uslub, cara untuk orang-orang yang payah nak faham ini mudah faham. Nih, ha, jadi Rasulullah tidak bercakap panjang lebar. Nih, terus kepada maksud. Nah, tapi kalau sahabat-sahabat yang sudah lama Islam, Rasulullah cakap lain, cakapnya agak puitis. Cakap-cakap Rasulullah dengan sahabat yang rapat agak keras. Neh, tapi kalau dengan orang yang jahil, lembut. Kalau orang luar, lembut. Pernah seorang sahabat meminta, menanyakan satu hukum, maka Nabi jawab haram. Tapi datang orang darat, orang hulu, tanya hukum yang sama, Nabi kata harus. Eh, mana? Benda yang sama, tapi ni haram, ni harus. Haram sebab awak sudah bersama dengan saya, sudah faham, sudah ada keimanan dan ketakwaan, awak kena tinggalkan benda ni. Tapi orang-orang luar yang baru lagi dengan Islam, Nabi ringankan hukum hakam supaya mereka tidak terkepit.
Nampak? Neh? Pada kadang-kadang kita tak faham konsep ni lah kadang-kadang bila kita mengajar ekstrim. Tiada maaf bagimu. Tak maaf semua. Jadi anak murid cuh pala lah berat ada aku, ada berat ada aku. Semua tak boleh berlaku. Tak bijak. Guru Quran, dia mengajar Quran. Nah, kalau dia pandai mengajar, orang-orang muda suka. Tapi kalau tak pandai mengajar, walaupun dia pandai pandai baca Quran, maka orang tak nak belajar dengan dia. Contoh, kawan ni rempit saja 18 tahun. Dah masuk hidayah, nak kembali ke pakar jalan, nak start mengaji Quran. Dah, mana pun dah baca Quran. Nah, kitab yang dia ada dua je. Raja Rimba, Pedang Setiawan. Nampak? Hari tak ada. Jadi bila pergi ngaji Quran, Tok Guru suruh baca Fatihah. Nak dia baca saja. Nak Tok Guru sudah pegang dekat huruf Hamzah, iaitu A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Belum bismillah, A'udzu, Tok Guru sudah sekat situ. Tok Guru kata tidak betul. Mesti berdetak pada hulkum. Ambil tangan letak ni. Anak murid. Tak betul. 18 bulan. Saja. Akhirnya kembali merempik. Nampak? Pasal apa? Pasal tidak pandai mengajar. Kalau guru tu pandai, okeylah tu. Okeylah tu. Nampak? Padahal dia ada 18 kesalahan. Kabar 3 dah lah. Awak ada 3 je salah. Lain tu okey dah. Ni tak, awak dia 18 kesalahan. Berat awak ni. Kalau mati malam ni, hai, berat awak ni. Itu contoh-contoh. Ya Rasulullah, bukan begitu. Cukup-cukup berhemah dan bijaksana. Sehingga orang kafir, musuh-musuh yang nak mari pukul Nabi, dengar Nabi mengajar, tertarik. Nampak? Sebab itulah sekarang hiburan. Orang muda memang dihibur. Orang tua pun minat hiburan juga. Kalau kata lagu, semua orang suka lagu. Tok Imam suka. Budak muda pun suka. Budak muda suka dengar lagu apa benda. Lagu apa? Lagu ses ke, lagu apa benda ni, Wing dan sebagainya. Tok Imam suka lagu juga. Tapi Tok Imam tak lah macam orang muda. Tok Imam dengar lebih macam lagu-lagu apa benda ni, Iron Maiden gitu apa semua. Jadi bila bila lagu kita pandai buat, kita pandai basikan dia supaya orang dapat terima sedikit-sedikit. Hiburan memang satu benda yang mesti di dalam kehidupan setiap manusia. Sebab tu Allah sediakan di akhirat dalam syurga nyanyi dan muzik. Maka di dunia ada nyanyi dan muzik. Fitrah memang suka. Cuma datang Rasul, datang kita kontrol supaya tidak melampau. Nyanyi sampai dok semayang, nyanyi sampai telanjang, joget macam beruk jatuh dalam payang wudu, apa benda gitu. Belah kain peha nak nyanyi. Nyawa benda tak ada kait dengan nok, dengan ki, dengan picing. Ada kena picing tak? Tak ada. Jadi batulah. Bila kita jadikan masjid tempat hiburan, maka anak-anak muda akan datang beramai-ramai. Daripada dulu kita amal konsep ini. Saya buat masjid, surau, kuliah agama adalah pusat hiburan. Alhamdulillah berjaya berpuluh-puluh ribu orang untuk satu kuliah malam. Bukan mana kita jemput mananya penyanyi rock mari ke masjid. Tetapi kalau jadi imam, hiburkanlah dengan suara ini supaya orang sonok dengar mu menjadi imam. Bila mu jadi bilal, banglah dengan lenggok-lenggok yang sonok, maka orang rasa terhibur. Maka hiburan datang daripada speaker masjid. Bila mu jadi tok guru, ustaz, maka mengajarlah dalam keadaan hati orang yang mendengar rasa terhibur, sonok, nak mari pula. Akhirnya semua masjid yang kita pergi dan surau, semua sudah memecahkan dinding dan atap kerana sudah tidak muat. Nampak? Itu menunjukkan hiburan bukan mesti ada yang kita nampak atas petas saja. Tapi hiburkanlah orang dengan Islam. Nampak? Penghibur Islam, penyanyi Islami, blogger Islami. Semua bila Islami, Allah redha kepada kita. Bila Allah redha kepada kita, walaupun album kita tak laku, tapi berkat kita makan nasi, Allah terima. Alhamdulillah,
penuh di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Mi jidan. Ha. Kerja? Tak, saya ni kerja buat lagu, komposer, menyanyi. Tak pernah tengok ni. Tak apa lah, kita pun tak dang. Saya tengok YouTube je. Jadi bila masa kita boleh menceritakan keburukan orang lain? Satu soalan yang agak sensitif. Tapi kita dengar baik-baik. Listen. Buruk orang sama juga dengan buruk kita. Bila orang cerita buruk kita, kita suka tak? Tak suka. Sebab tu asal bila cerita buruk orang, hukum asal dia haram. Dia hukum, dia tak lari pada lima. Dia mula-mula dia mesti ada hukum. Hukum asal semayang lima waktu wajib, tapi kadang-kadang bertukar menjadi haram. Bila haramnya, period, maka haram solat. Nampak? Begitu juga dengan mengumpat. Nabi sebut zikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut keburukan saudara kamu, kalau dia dengar, dia tak suka, dia marah. Maka kenapa dia marah? Soalan itu kita tanya. Kenapa kita marah kalau orang sebut keburukan kita? Maka jiwa dia dan kita sama. Nampak? Jadi kalau kita sebut orang, orang sebut kita, sama-sama saja tak suka. Cuma dia ada istisna dia, ada pengecualian. Nampak? Ada pengecualian. Nih? Ada beberapa keadaan bila kita sebut keburukan orang, tidak salah di sisi Islam. Ada 5 atau 6 contoh disebut oleh ahli ulama. Di antaranya satu, iaitu mengadu tentang kejadian jenayah. Jadi bila kita tengok orang ni buat jenayah, kita pergi report kepada polis. Polis kata dia buat macam mana? Eh, tak boleh sebut, nanti mengumpat. Polis kata mudi balik eh, tengok mudi. Nah, jadi kalau kita sebut keburukan dia, diharuskan pada syarak. Yang ni dia congkir pintu kereta orang, dia ambil beg dah, dan kemudian dia baling batu pecah tingkap, dia ambil emas dalam. Cerita memang pencuri itu marah, kita cerita gitu, dia panggil menyebut keburukan orang. Maka di situ kes ini dimaaf, hukumnya harus pada syarak. Yang kedua, isteri melaporkan kejahatan suami, suami tak bagi nafkah, suami ni tak balik rumah. Nah, suami tak beri duit ke bini, maka bini ni boleh pergi ke pejabat qadi untuk mengadu hal keburukan suami. Qadi kata suami buat macam ni tak benar, tak baik cerita. Mana boleh gitu, kena cerita. Bila cerita suami marah, hukumnya tidak dosa. Dan dalam kes ini dia wajib menceritakan. Maka menceritakan keburukan suami tidak haram, melainkan yang dia tambah-tambah baru haram. Yang ketiga, sebelah rumah kita ada anak dara. Petang tu marilah satu kereta, main ramai-ramai 5-6 orang, 1 jam turun. Rupanya orang naik kereta mesti ni sudah meminang merisik perempuan anak dara sebelah rumah kita. Masa turun tu kita kenal, dia ni popok pen, ketua popok. Nampak? Di Thailand tu kita kenal. Warna comel hari ni, pakai piyah pula ni. Rupanya dia berlakon dia baik, masuk meminang anak orang. Kita kenal sangat dia ni, memang penyamun malakun suruh. Maka kita pergi cerita kepada tuan rumah, tuan rumah, tadi laki-laki yang masuk meminang merisik anak awak adalah ketua perompok. Maka kita cerita gitu tidak haram untuk menyelamatkan gadis tersebut. Nampak tak? Syarat memang kita kenal sungguh, jangan kita sengka buruk sahaja. Tuan rumah kata, mana awak tahu? Kita jawab, saya tahulah dia ketua popok, saya timbalan. Faham lagi? Jadi cerita keburukan orang juga dibolehkan. Yang kelima, kejadian membuat laku jenayah, buat dosa yang serupa.
Kalau orang buat dosa itu, dia sembunyi daripada orang dan dosa itu tidak mudaratkan masyarakat. Contohnya dia bawa awet masuk bawa pokok tepi patah. Kita lalu bila nak konak, nampak muka dia. Yang dia sembunyi pada orang, dia main pegang-pegang tangan, biti hidung, gitu je lah. Nak haram kita pergi cerita ke orang lain. Nampak? Eh? Kita kena cerita ke dia saja. Jangan kabur ke orang lain. Kerana itu tidak membaratkan orang lain. Nah, nasihat dia saja. Haram pergi cerita, eh semalam aku tengok Isyang, oh bawa janda mana lah tahu. Tak? Nah. Ha. Jadi, kita kena beritahu dia. Tapi kalau memang dia ni jenayah jahat, merosokkan orang, merosokkan rumah orang, merosokkan hati orang, menipu orang, wajib kita kena terangkan perangai jahat dia ni kepada masyarakat. Begitu juga dalam kitab Siyarus Salikin, kitab Iyam Ulumidin. Jika ada pemerintah yang maknanya melakukan mudarat kepada masyarakat awam, dan kalau kita diamkan, orang tersalah melantik dia, mudarat menjadi lebih besar, maka kita menceritakan keburukan dia tidak haram di sisi syarak. Tetapi keburukan yang berkait dengan mudarat orang ramai, keburukan yang aib yang tak ada kena-mengena dengan orang lain, tak boleh kita cerita. Nak umpama diri di menteri, nak umpama jahat sangat neh, ha, buat zolim korang tu ini, jadi kita boleh cerita kezoliman dia untuk memperingatkan pada orang lain bahawa dia ni adalah orang-orang yang zalim. Syarat memang zalim sungguh. Kerana zalim mudaratkan orang ramai. Tapi kalau dia buat benda yang aib dirinya saja, kita tak boleh cerita. Sebab tu ada orang tanya kita dalam Facebook, apa benda contoh kejahatan orang menteri, benda aib menteri, eh, yang kalau kita tahu tak boleh cerita ke orang. Kita buat contoh dalam Facebook, menteri ni kita tahu dia suka pakai seluar dalam wanita. Maka kalau kita tahu, tak boleh cerita ke orang. Sebab dia pakai gitu mudarat dan rakyat. Tak ada mudarat. Dia pakai bra pun tak ada masalah. Yang mudaratnya, ambil tanah rakyat, ambil ni harta negara untuk mengkayakan keluarganya saja. Maka kita beri peringatan pada orang. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan malam ini soalan yang terakhir. Kita sebulan dua ni akan menghadapi pilihan raya. Jadi kalau boleh Ustaz sebutkan kepada kita, apakah amalan yang paling ringan tetapi paling berkesan kepada negara kita? Masih Ustaz. Macam teka-teki lah pula. Amalan paling ringan tapi paling berkesan. Nak jawab spontan je. Iaitulah beri undi yang menyebabkan undi kita itu berlaku perubahan besar di dalam negara. Ya? Boleh gitu? Gitu? Dah? Soalan ringan, jawab ringan. Okey, ya? Itu dia akhirnya Ustaz. Saya membaca hari ini dalam surat khabar Ustaz, pandangan bahawa demonstrasi itu adalah salah daripada segi undang-undang, daripada segi pandangan Islam. Saya nak tanya pandangan Ustaz sendiri, apakah demonstrasi yang dilakukan untuk membawa kebaikan itu salah atau tidak? Itu saya baca hari ini, Ustaz. Mas, soalan tentang demonstrasi dan hukum-hukumnya di sisi Islam. Patutlah setiap apa jua pun dia tak lari daripada hukum. Boleh atau tak boleh, molek atau tidak. Demonstrasi. Saya sendiri pernah terlibat dalam satu demonstrasi. Ne? Iaitu demonstrasi pihak bomba memadamkan api. Betul tak? Betul. Baik. Demonstrasi yang berlaku seperti yang berlaku sekarang tidak pernah berlaku secara detail lah kalau kita nak kias di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Walau bagaimanapun, semua perkara mesti ada hukumnya dan sudah pun jelas hukumnya. Kita ada konsep menolak mudarat. Mana kalau merosakkan orang lain, memang Islam larang. Contohnya, kita tak puas hati dengan gaji kilang yang kita kerja, kita pun pakat lingkupkan mesin kilang, bakar kilang. Ini dilarang di dalam Islam. Tetapi jikalau pihak kilang sudah menjanjikan untuk memberi janji yang setimpal, tiba-tiba janji sahaja tinggal janji, tidak lagi ditepati, maka pihak pekerja kilang pun berdemonstrasi pada hari-hari yang telah ditetapkan supaya pihak kilang memberi penekanan atau tumpuan ingat balik kepada janji-janjinya. Jadi kalau begitulah dia bersyarah. Harus, jikalau bukan tujuan nak buat kacau, tidak ada tujuan untuk menghancurkan sebuah negara, bukan tujuan untuk memporak-porandakan sistem ekonomi, tidak ada bertujuan untuk menyebabkan keselamatan negara tergugat, hanyalah untuk berarak sahaja, maka hukumnya tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan haram. Batulah yang jadi kecoh tu, sebab kita tak suka. Bila tak suka orang berarak, kita kacang, kita baling dan sebagainya. Jadi yang berarak tadi kena batu sebutir pun sakit, nak lawan balik. Akhirnya jadi porok peranda. Nah, batulah bila ada demonstrasi, biarlah dia berdemonstrasi. Ingat, yang demonstrasi tidak bebas. Kamu terikat dengan hukum syarak. Kamu tak boleh gugat keselamatan negara. Kamu tak boleh rosakkan harta-harta awam, kerana itu harta orang semua. Kamu tak boleh buat kacau, berdemonstrasi untuk diberi perhatian, kerana kalau perkara ini dibiarkan, maka ramai lagi yang akan terima keburukan. Contoh royalty. Ada orang dia bunyi, benda buat-buat ni sibuk sangat royalty. Di Terengganu lah, bukan Selangor. Sibuk sangat royalty, sibuk sangat royalty. Padahal royalty ni nampak untuk mengembalikan akan keuangan ekonomi lebih mantap, lalu semua umat negeri Terengganu mendapat manfaat. Tapi dia orang tak faham. Bila tak faham, dia kata royalty itu politik. Padahal royalty itu untuk membahagiakan dia juga. Nah, dia tak faham. Tapi bila kita dapat royalty, bagi kerja seribu, oh beh. Dia kata beh pula. Bila dia tengok orang berkumpul bawa benda royalty, dia kata apa orang ni royalty sama, tak ada benda lain. Jadi jenis Melayu ni, dia akan suka kalau dapat, dan dia akan marah kalau tak dapat. Ada orang kat rumah kita, dia ni memang satu parti tu lah, dia memang kuat daripada Tok Nyang dia dulu dah. Nampak? Turun temurun, bukan kata terlambat. Bendera tu rendah minum air. Jadi apa kes pun, dia tak marah. Rumah orang lain kena roboh, dia relax minum teh. Masjid kena roboh, dia pun relax bahan roti canang. Siap tambah telur double. Nampak? Bila rumah ada orang yang tak dapat beasiswa kerana dia anak tirikan sebagainya, dia buat dok je. Tapi akhir sekali dia marah. Dia marah kepada parti yang telah turun temurun, dia sokong. Kita pelik, mana dia marah ni? Sampai hari-hari berlebihan, sampai kedai je celaka, penipu lah begini-gini. Rupanya tanah dia sudah diambil lalu dibayar murah. Jenis ni lah Melayu. Bila dia kena kat dia, baru dia nak bertindak. Ini Islam tak ajar begitu. Kita tolong bersuara, bukan kita tak cukup makan. Kita tolong bersuara untuk kebajikan ramai saudara kita yang tertindas. Terima kasih Ustaz, dan terima kasih